juga paling dagang serabutan lah selama berapa tahun, 3 tahun kali. Habis itu mulai tahun 97 saya jahit. Jahit, buka pangkalan jahit ini, permat lepis. Oke. Permat lepis. Habis itu ada temen yang nyaris gini nitip itu. Dia secara kerjasamanya dia paling naruh barang dulu. Barang, ntar laku saya setor duit. Sama gitu. Itu apa tuh, Pak? Barang apa ini? Ya lampu, ini lampu. Oh. Saya nggak nyet, saya tetap jahit. Lampu ini sambilan aja. Jahitnya sekitar 2 tahun, tapi itu saya lihat kayaknya lampu kan lebih bagus lah daripada jahit. Lebih cepat kayaknya, kalau jahit kan juga masih ini, masih waktunya agak panjang lah, saya tinggal. Kemudian juga dipercayakan ke orang juga agak masih sulit gitu. Makanya saya ini aja tuh, lampunya saya tambah lah. Ini saya buka lagi, pertama kan yang di Pulau Gadung itu tadi, Mas Kesono tadi. Di Pulau Gadung, lalu saya buka lagi di Kranji. Kranji, kalau yang Kranji khusus jualan lampu ini. Cuma di sana nggak jalan, paling jalan 5 bulan tutup. Terus balik lagi ke Pulau Gadung doang, satu doang. Pulau Gadung, kemudian apa? Yang di Kranji tutup, buka lagi di Bintara. Bintara oper ke Bintara. Di Bintara, karena udah ngurusin dua tempat, kayaknya juga udah ini, jahitnya saya tinggalin. Habis itu saya lepas jahitnya kan. Itu kan dulu juga sama teman saya kan, bareng-bareng ya, tuh, waktu jahitnya. Tuh, yang jahitnya saya kasih teman saya, karena berdua dulu, pertamanya berdua, kita kerja sama berdua. Jahitnya saya kasih teman saya, karena saya kontrakin sebelahnya lagi kan, sudah sama saya kontrakin lagi, saya khusus megang lampunya. Megang lampunya, kemudian juga berkembang kan, berkembang terus saya buka lagi di sini juga sini, ini juga buka dua sama yang di sana naroko. Itu tahun berapa Pak? Mulai awal fokus ke jual lampunya? Fokus jual lampu ya setahun ini. Baru setahun aja, berarti tahun ini kan 2009 berarti. 2009 ke lampu. 2008 masih campur, 2008 campur, 2009 fokus ke lampu. Jual lampu. Kalau tempat di sini baru 2 minggu ini. Yang satunya di ya jalan ini juga, cuman kan agak kecil kan gerakannya kan, karena barangnya ya nambah. Nggak muat ya, kontraknya lebih gede ini. Sekarang sudah sampai ke servis lampu gitu kan, nah itu gimana? Ya sebenarnya kan dulu kan juga udah buka, dan lampunya juga lampu servisan ini kan, sama dengan lampu servisan. Temen kan ya temen juga yang ini, yang nyaris. Yang ngambilin ya dari lampu-lampu yang udah mati di servis, jual kalau ada orang nyaris sudah terima, cuman saya over aja, saya kasih gitu ya. Ya, tapi kan kita juga tahu kan, kita juga dari dasar udah ada ya elektro, udah tahu dikit-dikit. Palingnya kan juga melihat juga bisa lah. Lihat aja kita nyoba-nyoba bisa. Berarti awalnya coba-coba? Iya. Gitu. Ya coba-coba, cuman kan juga ada gitu. Basicnya udah okay. Ya udah tahu lah. Terus itunya? Lampunya. Stok lampunya sendiri Pak, itu dari mana? Kalau pertama ada ya dari temen itu dulu juga yang nitip pertama ya, pertama dari situ, khusus dari situ lama-lama ya ini kan sudah ada lampu-lampu dari orang ngumpulin ya, ada pengepulnya, ada yang ngumpulin dari ini lapak-lapak pemulung itu loh, ada yang ngumpulin nganter ke sini ya servis, tapi kita servis kita juga lagi itu. Tapi kan dikit sih itu. Ini juga ada yang nawarin juga yang dari ini, dari pabrik juga ada sih. Emang kalau dari pabrik biasanya merek dihilangin udah dari sono. Kita dapat tanpa merek, lampu-lampu yang retur. Lampu retur, jual nilai dua. Ini juga lampu yang belum kejual mati, kita beli cuma tanpa merek gitu kan. Yang jelas sudah dikasih cacat lah, gitu. Dari cacat.
karena juga emang kita juga nggak bisa jual pakai duit, nggak bisa, karena itu kan lampu servisan kan. Terus ciri-ciri lampu yang masih bisa diservis sama yang nggak itu gimana sih Pak? Tapi ciri-cirinya gimana ya? Ya kalau belum ini yang jelas juga ada sih lampu yang bisa. Tapi sebagian 50% sih bisa diservis. Rata-rata tuh yang diservis apa? Ciri-cirinya nggak bisa dites dulu. Ada alatnya buat ngetes. Gitu. Biasanya kalau secara kasat mata tuh apa Pak? Secara kasat mata gimana? Nggak pecah utama. Oke. Utama nggak pecah, Kemudian juga apanya lagi ya? Kalau hitam sih belum tentu. Cuman hitamnya yang hitam parah. Kalau hitam dikit kan kena panas.